Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa Setiap manusia menginginkan dijamin kehidupannya, kebahagiaan, kesuksesan dan masa depannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, "Man shalla fi jama'ah fa huwa fi dimmatillah." Fa yang melaksanakan salat subuh dengan cara berjamaah dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan pencipta alam semesta kepada seluruh pejuang subuh hana mengajak mari sama-sama untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala bil khusus di dalam melaksanakan salat subuh ma'al jamaah barakallahu fikum dalam sunnah ada kejayaan